Halo sobatku semuanya, gimana kabarnya nih? Nah, kali ini saya membahas tentang bagaimana cara daftar akun LTMPT untuk sekolah. Nah, seperti apa? Kita simak ya. Nah, langkah pertama, jangan lupa ya untuk masukkan alamat ini, portal.ltmpt.ac.id. Nah, lalu kemudian di sini ya. Nah, ini kita klik daftar di sini. Nah, setelah itu di sini ya, kita pilih untuk sekolah. Nah, di sini ada NPSN-nya. NPSN sekolah itu berapa? Kita masukkan di sini. Dan kemudian kode registrasi untuk Dapodik. Kemudian klik selanjutnya. Dan ikuti langkah berikutnya, begitu ya. Nah, setelah itu kita ketikkan password, dan maaf, kita ketikkan email dan passwordnya yang telah kita daftarkan tadi. Nah, kemudian klik masuk ya di sini ya. Nah, kemudian kita pilih ini ya, verval data sekolah atau siswa. Nah, terus kemudian di sini, nah ini ya, data sekolah belum terverifikasi. Anda belum melakukan simpan permanen. Mohon untuk memastikan data profil sekolah dan akreditasi sudah benar. Jangan melakukan simpan permanen sampai data profil sekolah dan akreditasi sudah benar. Nah, begitu ya. Kita verifikasi data sekolah. Nah, kita periksa dulu ya semuanya. Nah, kita cek datanya di sini. Oke, sudah benar. Nah, lalu kemudian kita klik ini ya, selanjutnya. Nah, di sini muncul ada jumlah total siswa. Siswa terdaftar. Kemudian kita perbarui data. Siapa tahu ada pembaharuan data dari Dapodiknya. Nah, kita tunggu dulu. Oke, tunggu beberapa waktu dulu. Nah, kalau seperti ini kita reload aja. Biasa karena banyak yang menggunakan. Kita harus bersabar. Kita reload, kita ikuti dulu, tunggu dulu. Oke. Kita tunggu dulu. Kita reload lagi ya. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kemudian kita cek ini ya, berhasil melakukan pembaharuan data ini ya, mengunduh 317 basis data. Nah, lalu kemudian kita klik selanjutnya atau berikutnya di sini boleh. Ini kalau mau ceknya siswanya kita klik di sini ya. Kita cek dulu nggak apa-apa. Terus kemudian kita klik, kita cek dulu. Nah, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita muncul ini ya. Nih ya, saya menyatakan bahwa di laman ini adalah benar. Kita simpan permanen ya, simpan permanen. Nah, di sini sudah berwarna hijau ya. Nah, di sini perhatikan, di sini data sekolah telah terverifikasi. Anda telah melakukan simpan permanen pada tanggal 5 Januari 2021 pada jam 21.05.12. Silakan unduh bukti permanennya. Nah, untuk unduh permanen kita klik ini ya, unduh bukti permanen. Nah, kemudian akan muncul di sini ya.
Nah, kemudian kita klik aja, kita buka di sini. Nah, bentar, kita tunggu dulu. Nah, muncul seperti ini ya. Tanda bukti registrasi akun LTMPT 2021. Nah, ini udah terregistrasi. Nah, ini sebagai buktinya. Nah, sampai di sini ya. Ini untuk masalah bagaimana verifikasi LTMPT, registrasi akun LTMPT 2021 untuk sekolah. Nah, setelah selesai prosesnya ini tadi, akun sekolah telah terverifikasi, kita bisa unduh buktinya. Lalu kemudian kita bisa mengontrol siswa kita. Siswa kita yang sudah mendaftar berapa, yang belum verifikasi berapa, yang terverifikasi berapa. Nah, di sini ada jumlah total siswa kelas 12, totalnya sekian. Nah, di sini ada juga jumlah siswa belum registrasi. Nah, di sini ya, ada. Terus kemudian di sini ada jumlah siswa terdaftar, siswa yang telah mendaftar tapi belum terverifikasi, artinya belum lengkap untuk proses daftarnya, begitu ya. Nah, di sini ada jumlah siswa terdaftar, di sini warna hijau, terverifikasi. Nah, di sini akan ada berapa siswa, begitu. Nah, di sini kalau sudah komplit, di sini otomatis akan nambah sendiri ya berapa siswanya. Nah, jadi kita bisa mantau siswa yang daftar atau belum daftar, kemudian yang terdaftar belum terverifikasi, kemudian siswa yang terdaftar dan terverifikasi secara rinci. Jadi tanpa harus bertanya kepada siswanya satu per satu. Nah, begitu ya. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa untuk di clock out ya di sini, kemudian kita sign out. Nah, sampai muncul seperti ini. Nah, demikian tadi untuk informasi bagaimana cara daftar akun LTMPT untuk sekolah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, channel Murtini Klaten. Oke, terima kasih semuanya. Matur nuwun.